Jadi ini percobaannya itu dia nyoba ke kan kan metabolit sekunder itu berguna untuk apa sih kayak gang pertahanan berbagai tumbuhan kepada orang herbivore kayak yang enggak ganggu gitu makan. Nah, contohnya itu nikotin. Nikotin itu defense-nya tumbuhan gitu. Caranya mereka tahu itu tahu dari mana kalau nikotin itu defense-nya tumbuhan, tembakau itu dari tahu dari mana. Jadi mereka bikin strain yang bisa bikin DNA-nya itu DNA tumbuhannya itu be silence gitu. Yang buat ngebikin nikotinnya nih. Key enzyme nikotin biosintesis was silence. Jadi dia bisa sintesis bisa bikin tumbuhan yang baru tanpa nikotin gitu. Nah, terus yang wild type itu yang biasa di sama yang kagak dan yang kagak bisa ngeluarin nikotin itu ditaruh di tempat yang sama yang dua-duanya itu accessible sama serangga. Terus ternyata bener hasilnya itu area damage yang nikotinnya lebih rendah itu yang tumbuhan yang modifikasi area tumbuhan yang ancur-ancurnya dimakanin itu lebih banyak daripada yang punya nikotin. Ya gitu doang.